Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk menyimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan Portugal. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah sejak tahun 1657 sampai 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan Eksosi terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Aspek kehidupan politik dan kebudayaan. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuko, yaitu pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, dan ulet. Aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Demisquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemunduran Kesultanan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab Kiosi yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.